bisa tanya itu? Ya, nggak tahu sih, feeling aja. Bener nggak? Ya, intinya sekarang gue udah tahu Roman itu aslinya kayak gimana. Jadi sekarang gue juga nggak mau deket-deket lagi sama dia. Gue jadi penasaran. Ada apa sih Roman sama Wulan? Biasanya mereka kayak gini. Waduh. Kalian berdua benar-benar nggak berguna. Maaf, Bos. Disuruh cuma ambil tas anak saya aja. Kalian nggak bisa. Bisa kalian apa? Hah? Bos, maaf. Anaknya Bos itu jago bela diri, Bos. Beneran, sumpah. Sejago-jagonya dia. Dia itu anak kecil. Perempuan lagi. Badan doang yang gede. Masa kalah sih sama dia? Bukannya begitu, Bos. Anak Bos itu punya temen. Bener. Dia tuh jago bela diri. Untung kita diampuni, disuruh pergi. Kalau enggak, kita bisa dipenjara lagi. Ringkuk, Bos. Pokoknya saya nggak mau tahu. Kalian cari dong cara lain. Pokoknya, dia itu harus tidak punya uang. Supaya dia itu selalu bergantung hidupnya dengan saya. Ngerti? Ngerti, Bos? Bos, ngerti. Siap, Bos. Pasti saya laksanakan, Bos. Buat kali ini saya pasti berhasil. Yo. Nah, kita akan anak buah Bos juga. Selamat pagi, good morning, bonjour, konnichiwa. Gimana sih, Abang? Berburu ular keket sambil lihat rembulan. Nah. Kok Sam bisa lengket sama si Wulan? Itu dia, Bob, yang masih gue bingung juga. Ya, gue nggak tahu, kalau misalnya gue tahu mah pasti gue kasih tauin lu. Oh, ya udah dah, si Ayu suka menari. Ayo, mari. Tentunya. Wulan pasti sengaja, biar gue nggak bisa deketin dia. Bulan purnamaku yang cantik, kenapa kau buatku tak berkutik? Bidadari yang kupuja, kapan kau berikan maaf yang tenangkan jiwa? Jangan pernah kau berpikir aku akan menyerah, karena aku tidak pernah kenal lelah. Untuk kembali menggapaimu, untuk cairkan beku hatimu. Kayaknya gue nggak perlu kasih bekal ini deh sama Sam. Lan, lo gimana? Udah baikan sama nyokap lo? Belum. Loh, emang masalahnya apa sih? Boleh gak jawab? Ya udah, nggak apa-apa. Tapi gue punya satu pertanyaan. Apa? Selain berantem sama nyokap, lo juga berantem sama Roman ya? Kok lo bisa tanya itu? Ya, nggak tahu sih, feeling aja. Bener nggak? Ya intinya sekarang gue udah tahu Roman itu aslinya kayak gimana. Jadi sekarang gue juga nggak mau deket-deket lagi sama dia. Gue jadi penasaran. Ada apa sih Roman sama Wulan? Anak-anak, hari ini kita tidak usah latihan. Supaya kalian semua bisa istirahat. Jangan lupa berdoa dan berusaha. Karena nama baik sekolah kita ada di tangan kalian. Semangat! Semangat! Baik, kalau begitu besok jam 7 pagi semuanya sudah harus tiba di Gor Cibubur. Jangan sampai ada yang telat. Mengerti? Mengerti, Pak. Mengerti, Pak. Oke, selamat siang semuanya. Siang, Pak. Siang, Pak. Semangat, Sob. Lebah kurus bisa menyengat. Cakep. Harus semangat. Semangat. Tentunya, Bob. Itu sudah. Gue boleh ngerepotin lo lagi. Hari ini gue nebeng lo balik ya. Ih, si Wulan apaan sih? Kok dia genit banget sama si Sam? Gimana caranya gue bisa ngomong sama Wulan kalau dia nempel terus sama Samuel? Dia benar-benar sengaja nggak kasih gue kesempatan buat ngomong sama dia. Boleh, Sam? Boleh kok. Ya udah kalau gitu gue ke toilet dulu ya. Kayaknya gue nggak perlu dikasih bekal ini ke Sam. Mungkin ini kesempatan gue ngomong sama Wulan. Maksud lo apa deketin Sam? Lo lupa kalau DP WhatsAppnya Sam itu foto gue. Siapa yang deketin Sam sih? Gue cuma nebeng pulang aja, emang apa salahnya? Pakai nanya lagi lo. Wulan, lo itu punya harga diri nggak sih? Semua cowok lo deketin, Roman lo deketin. Sam juga udah deketin. Oh, ganjen banget sih jadi cewek. Kok lo jadi ngatain gue sih, Bel? Biarin aja. Biar lo sadar kalau Tika itu lagi deket sama Sam. Lo hargain sedikit dong perasaannya Tika. Makanya lo jadi cewek itu jangan keganjenan. Lo apa-apaan sih? Dan lo kenapa kasar kayak gini sih? Biarin aja, orang kaya lo itu pantas buat dikasarin. An, lo tuh seharusnya peka kalau posisi kita dibalik, cowok lo dideketin sama cewek. Lo sakit nggak? Please, lo jangan salah paham kayak gini, gue nggak ada maksud apa-apa sama Sam. Gue nggak ada niat buat ngedeketin dia. Lan, pakai ngeles lagi lo ya. Udah jelas-jelas, Tika itu lagi deket sama Sam. Terus sekarang lo deketin Sam juga. Nanti kalau misalkan hubungannya si Tika sama si Sam udah hancur, pasti lo bakalan seneng banget kan? Jadi cewek licik banget. Roman, kamu ngapain ada di toilet cewek? Bel, lu apa-apaan sih? Lu mau pukul Wulan? Ya biarin aja, lagian siapa suruh dia keganjenan? Udah jelas-jelas, Tika itu lagi dekat sama si Sam. Dia malah deketin si Sam. Bel, lu ingat ya? Ini sekolahan, lu gak bisa main pukul gitu aja. Lu berdua mau gua laporin ke ruang BP? Ke Pak Umar. Udahlah ya, Bel. Udah, kita cabut aja. Yang penting, kita udah kasih peringatan. Ingat ya, jadi cewek gak usah keganjenan. Ayo, Tik. Lu gak apa-apa?